hasil mediasi Inge Anugrah dan Ari Wibowo. Pengacara bahas peluang untuk rujuk. Hasil mediasi antara Inge Anugrah dengan Ari Wibowo terungkap. Rupanya kesempatan Inge dan Ari untuk kembali rujuk sepertinya sangat kecil. Penyebabnya, Inge menurut kuasa hukumnya Petrus Balapationa mantap ingin bercerai. Dijelaskannya, perceraian kliennya dengan Ari Wibowo salah satunya didasari adanya cekcok sejak tahun 2020 silam. Di mana saat itu keduanya memang sudah tidak lagi harmonis dan memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Sehingga kesempatan untuk rujuk keduanya dinilai tidak lagi memiliki harapan. Mengutip tribunnews.com, kemudian Ari Wibowo menjelaskan sidang mediasi yang telah dilakukannya bersama Inge Anugrah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 15 Mei 2023. Menurutnya, sidang mediasi dianggap gagal lantaran tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan hubungan rumah tangga mereka. Sehingga sidang akan dilanjutkan pada 2 pekan mendatang dengan agenda yang sama, yakni mediasi. Saksikan terus program Frame and Frame hanya di Banjarmasin Post, dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!